perkenalkan, saya Fai dan saya Kinari. Dan kita akan menerangkan bagaimana cara tutorial Swirl Painting. Oke, langsung aja kita mulai. Bahan-bahannya? Bahan-bahannya adalah wadah yang cukup besar untuk barang yang dicat, air, thinner. Di sini kita menggunakan thinner Cobra hitam, cat Pentagloss dan warna primer, dan bisa diganti dengan cat yang oil based lainnya. Oke, kita mulai. Persiapkan dulu cat yang udah dicampur dengan thinner. Ini catnya jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Oke, ini yang warna merah dan yang kuning. Oke, dan thinnernya perbandingannya kira-kira 1:1. Sekarang kita mulai. Mulai dari yang warna kuning, kita tuangkan sedikit, mulai dari tengah. Oke, anginnya agak-agak besar. Nah, kita tuangkan cetnya yang warna kuning. Lanjut ke yang warna biru. Wow, no, mantap sekali, Bung. Oke, kita lanjutin ke yang warna merah. Subhanallah. Oke. Kita kasih warna biru lagi. Sip, indes bom. Di atas kertas. Oke. Mulai Kinari, diaduk-aduk aja. Berapa lama nanti? Sampai warna yang cukup lah. Tanya. Itu sesuai selera. Sesuai selera. Jangan tanya. Mau sampai seberapa nyampur warnanya? Direndam hingga setengah matang. Sambil diaduk-aduk, kita campurkan garnish. Ini gak ada yang nempel. Oke, kita masukin gitarnya pelan-pelan. Oke, makasih teman-teman udah nonton video dari tutorial kami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah. Dadah. Tonton terus DIY Indes TV.